Informasi lainnya, Bupati Kendal Diko Ganinduto dan artis Raffi Ahmad kompak menggunakan kaos bertuliskan Ngegas Jateng saat melakukan kunjungan di Omah Gedeh, Ngalian, Kota Semarang. Kehadiran keduanya sontak membuat publik bertanya-tanya soal keseriusannya untuk duet maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024. Raffi mengaku masih mempertimbangkan langkahnya untuk terjun ke dalam politik. Namun Raffi menegaskan dirinya tidak pernah menolak untuk ikut dalam Pilkada 2024. Panjang izin sama istri dulu nanti. Ngomong sama istri dulu. Kalau aku nggak pernah ngomong nggak, yang paling penting kita ikutin. Sementara Bupati Kendal Diko Ganinduto serius mengajak Raffi Ahmad untuk maju bersama dalam Pilgub Jawa Tengah 2024. Apalagi elektabilitas mereka terbilang baik di sejumlah lembaga survei. Justru itu kemarin saya kaget melihat data itu, makanya pas kemarin ketemu sama Mas Raffi acara di Ujang Jakarta itu sekalian saya bilang, Mas ternyata surveinya bagus tuh. Kalau misalkan ini menjelaskan survei bagus gimana Mas, jangan UMKM aja deh, mungkin kita...